Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solehah, ketemu lagi sama Bu Hanik di pagi yang cerah ini di Sentra Seni. Nah, anak-anakku yang manis, sebelum kegiatan ini kita mulai, ayo kita lebih semangat lagi. Ayo kita bacakan yel-yel TK Muslimat. Anak-anak pasti belum bisa kan? Ayo kita tirukan bersama-sama. Coba ya. 1, 2, 3. Apa kabar anak-anak? Alhamdulillah. Allahu Akbar. Aku pasti bisa. Semangat. Bisa kan? Nah, seperti itu. Nanti kalian coba ditirukan seperti Bu Hani. Oke. Ila hadratin Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitil kiram ila hadratin Syekh Abdul Qadir Jailani ila Syekh Hasim Asari ila muassasah ta'limiyah Kebon Sari wa asatadzatina wa talamidina wa walidina al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin rabbighfirli waliwalidayya walil mu'minina amin. Nah, setelah itu kita berdoa mau belajar. Ayo. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Nah, sekali lagi anak-anak, kita baca solawat nariyah dengan lagu supaya anak-anak cepat hafal ya. Ayo bersama-sama ditirukan ya. Allahumma sholli sholatan kamilatan wa salim salaman tamman ala sayyidina Muhammadinilladzi tanhalu bihil uqdu wa tanfariju bihil qurabu wa tuqdu bihil hawaiju wadunalu bihirrogaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhati wa nafasim bi'adati kulli ma'lumillak. Saya anak-anak, untuk yang yel-yel tadi, kemudian Fatihah, doa mau belajar dan pembacaan selawat nariyah, kalian baca setiap hari ya sayang ya, supaya lebih hafal dan lebih jelas lagi. Oke anak-anak.
Anak-anakku yang manis, hari ini Bu Hani akan mengajak kalian membaca solawat Tibil Qulub ya. Nanti kalian voice note dan kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing. Ayo coba kita membaca bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa salim. Bisa ya? Terima kasih. Nah, anak-anakku yang manis, untuk materi yang kedua ini kalian buka LKS kalian di halaman 17. Nah, di sini ada gambar satu apa? Gergaji, terus cangkul, kemudian bendera, papan tulis, kemudian ayunan, dan yang satunya lagi apa? Iya, meja. Nah, di sini tugas kalian coba temukan benda-benda yang ada di sekolahmu, lalu beri tanda S. Kalian tentu tahu kan di sekolah itu ada apa saja. Nah, coba ada enggak gergaji? Hah? Tidak ada. Kalau tidak ada berarti tidak usah dikasih tanda. Kemudian cangkul ada? Tidak ada. Berarti yang ada apa? Bendera ada enggak di sekolah kalian? Ada. Nah, berarti kalian kasih tanda S. Yang benda ada di sekolah, kalian tebali tulisannya dan kalian kasih tanda. Ya, tanda apa tadi? Iya, tanda S. Oke, anak-anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku yang soleh dan solihah, hari ini Bu Hani akan mengajak kalian menyanyi lagu Angkat Topi. Nah, ini merupakan gerak dan lagu. Anak-anak, kalian pasti punya topi ya. Nanti kalian pakai topinya kemudian dengan bernyanyi. Oke? Ayo, 1, 2, 3. Angkat topi, gerak-gerakkan. Pasang topi, tangan di pinggang. Bungkuk depan, bungkuk belakang. Berhenti sebentar, Allahu Akbar. Bisa? Ha-ha, pinter, terima kasih. Nah, anak-anak, untuk materi hari ini alhamdulillahirabbil alamin sudah selesai. Ingat ya, tugas kalian hari ini apa tadi yang pertama? Iya, membaca solawat Tibil Qulub di voice note. Kemudian kirim ke grup kalian masing-masing. Untuk yang kedua, majalah di halaman 17. Kalian foto, kemudian kalian kirimkan ke link. Nah, yang ketiga adalah gerak dan lagu bernyanyi Angkat Topi tadi. Kalian video dan kalian kirimkan ke grup kalian masing-masing ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, anak-anakku yang manis, tugas hari ini di sentra bermain peran bersama Bu Hani telah selesai. Anak-anak jangan lupa jaga kesehatan dan tetap semangat. Oke, anak-anak.
Nah, sekarang mari kita berdoa bersama-sama. Doa selesai kegiatan ya, dan doa keluar rumah. Oke, ayo anak-anak sikap manis. Coba, ada ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illal ladzina amanu wa 'amilus shalihat. Wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Nah, sekarang doa keluar rumah. Yuk, doa keluar rumah. Bismillahi tawakkaltu 'alallah. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil 'adzim. Artinya, dengan nama Allah aku berserah diri kepadanya dan tiada daya upaya melainkan dengan pertolongan Allah. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.